kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang Dajjal. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian yang dirahmati Allah, Dajjal ni manusia. Manusia. Dia sudah pun dilahirkan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang bertemu dengan Dajjal. Sehari saya cerita. Dan Dajjal ini telah pun remaja. Pemuda, remaja. Dia umur dia tak tua-tua ke ustaz? Ya, tidak tua-tua. Dia minal munzarin. Di kalangan mereka yang dipanjangkan usia. Macam inilah tuan-tuan nak mudah faham. Nabi Isa di mana tuan-tuan? Nabi Isa di langit. Nabi Isa waktu diangkat umur dia 33. Sampai hari ini sudah berapa ribu tahun, Nabi Isa AS 33. Ni nak bagi tuan-tuan faham. Antara makhluk Allah yang dipanjangkan umur yang tidak mati antaranya ialah Dajjal. Dajjal ni berapa orang? Seorang. Satu sahaja. Bapa segala Dajjal. Dajjal kecil ada 30. Yang tu dia tak ada kuasa-kuasa apa sangat. Yang bapa segala Dajjal ni satu. Satu je. Telah dilahirkan dan telah pun membesar. Minggu lepas ada orang sebarkan satu video. Minggu lepas, baru je. Baru, sebab tu saya sebut setiap minggu. Orang sebar satu video, bayi. Mata satu, duduk di sini mata dia. Sebar viral video tu. Ulasan di bawah, bayi Dajjal. Menyedarkan kita tentang kebesaran Allah dan kebenaran yang disebutkan oleh Nabi SAW. Lah, kebenaran yang disebutkan oleh Nabi Maikut mana? Dajjal dah besar dah, bukan baru dilahirkan. Yang tu bukan Dajjal. Kalau betul bayi itu memang ada, dilahirkan di Israel, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi beritahu Dajjal dah lama lahir, dah besar pun. Dan mata Dajjal bukan satu, mata dia dua. Tapi disebabkan tak ada ilmu, orang sebarkan. Dalam grup ustaz-ustaz ada. Loh, kita pun mikir tak lepas tuan-tuan. Macam mana ustaz ni faham? Macam mana dia boleh sebar share video ni? Benda tu jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah bertentangan dengan hadis Nabi, kenapa share lagi? Nampak tuan-tuan? Okey, malam ni kita sebut. Dajjal ni dia dah lama lahir dan dia dah pun membesar. Dia manusia. Yang kedua, dia lelaki. Lelaki. Tuan-tuan tengok orang viral pula video lepas ni, bayi perempuan pula, mata satu, tengah-tengah mata satu. Mengejutkan, seorang bayi telah pun keluar, isteri kepada Dajjal pula dah. Sebab bayi perempuan. Tuan-tuan nak viral kah? Tak payah. Tak boleh viral. Benda tak betul. Dajjal telah pun dilahirkan, dia telah pun dewasa, syab, pemuda. Seorang manusia yang sempurna tubuh badan dia, mata dia dua, hidung dia, mulut dia, telinga dua, tangan dua, jari dia 10, manusia. Dan di mana dia sekarang? Ada 30 orang yang pernah melihat Dajjal di dalam muka bumi ni, dalam alam ni. Sabit dengan hadis yang sahih cerita tentang 30 orang tersebut. Saya ringkaskan kepada tuan-tuan. Pada zaman Rasulullah, ada seorang lelaki namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari.
dia naik kapal bersama dengan 30 orang daripada kabilah Lukham dan Juzam. Ni cerita ni di negara mana tuan? Di Mekah Madinah. Waktu tu Rasulullah SAW di Madinah. Nabi di Madinah. Lelaki ni orang Arab beragama Kristian. Dia dengan kawan-kawan dia 30 orang depa naik kapal. Pergi ke mana tidak diperincikan. Hadis ni tuan, ni hadis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Tamim, waktu kami sampai di tengah-tengah laut, kami dipukul oleh ombak yang kuat, oleh laut yang kuat, sehingga kami hilang arah tuju, sampai tak tahu pergi ke mana. Selama 30 hari, sebulan, duduk di tengah lautan. Akhirnya kami sampai di sebuah pulau yang kami pun tak tahu pulau itu di mana. Kata Tamim yang cerita ni, dia pun bawa turun bot, perahu, sampan. Kapal besar, bawa turun yang kecil itulah, sampan tu, bot. Maka kami pun bergerak ke pulau tu untuk berehat, minum, cari air bersih dan sebagainya. Waktu kami tengah berehat-rehat, ni hadis ni panjang tuan. Hadis ni panjang, saya tak baca hadis tu, saya terus terjemah secara mafhum. Kami pun tengah berehat-rehat di pulau tu, tiba-tiba keluar seekor binatang yang pelik. Binatang ini berbulu lebat sehingga menutup seluruh bahagian badannya. Kemudian binatang ni pun datang dekat. Tuan-tuan, kalaulah binatang tu singa, sahabat akan sebut singa. Kalau binatang itu unta, sahabat akan sebut unta. Kalau binatang itu kerbau, sahabat akan sebut kerbau. Sebab binatang-binatang buas ini, binatang-binatang buas ini boleh dilihat di bumi Madinah pada zaman itu. Madinah pada zaman Rasulullah bukan macam hari ini, tuan-tuan. Madinah pada zaman dulu, 1400 tahun yang lalu, dikelilingi oleh hutan tebal. Ini kena tengok sejarah geografi Madinah 1400 tahun yang lalu. Hutan tebal. Gajah sahabat tengok, harimau sahabat tengok, pelanduk kijang sahabat tengok. Tebalnya hutan di Madinah ketika tu. Bila binatang ni keluar daripada pulau ni, seekor saja, dia berjalan mendekati 30 orang tadi, kemudian dia bercakap, "Siapa kalian?" Binatang tadi. Maka Tamim ibn Aus kata, kami pun jawab, kami adalah pemuda-pemuda Arab Kristian. Waktu tu tak Islam lagi, dia tak masuk Islam lagi. Kami pemuda-pemuda Arab Kristian daripada semenanjung tanah Arab, kami keluar. Sampai tengah perjalanan, tengah-tengah lautan, tiba-tiba laut mengganas. Kami dipukul oleh arus selama sebulan. Akhirnya terdampar di pulau ini. Tuan-tuan, bercakap dengan siapa? Binatang. Kemudian Tamim pun bertanya pada binatang tadi, "Siapa kamu?" Tuan-tuan turun jumpa lembu. Lembu tu tegur kita, "Eh, balik awal tak dengar ceramah kah?" Tuan-tuan nak bagi tahu kat dia sakit perut. Tak bagi tahu dah kat dia. Tekan minyak terus larilah. Berani orang Arab, tengoknya. Orang Arab. Bila binatang tu tanya, "Kamu ni siapa?" Binatang bercakap. Hadis sahih. 30 orang ni siap jawab lagi. Jawab, dia tanya pula, "Kamu ni apa?" Binatang tu jawab, "Ana al-jassasah." Jangan buh nama anak pula. Jassasah, nama tak elok. Ada ulama kata itu iblis. Ada ulama sebut jassasah tu ialah iblis.
dia berupa jadi binatang huduh tu. Satu pandangan lah, satu pandangan. Anal jassasah, 30 orang ni tanya, jassasah tu apa? Dia tak jawab, dia kata di tengah-tengah pulau ada satu orang. Yang sudah lama menunggu kabar berita daripada orang lain. Ada orang pula dah di pulau tu. Maka orang yang duduk di tengah-tengah pulau tu nak jumpa dengan kalian. Yang 30 orang tadi. Maka yang 30 orang tadi dalam keadaan yang tercengang. Pulau ni pulau apa? Ada binatang pelik. Ni kalau pi tengah-tengah pulau ni, manusia tu syaitan ke apa ke? Habis kita. Ini Tamim cerita. Tapi mereka pergi juga. Mereka pergi ke tengah-tengah pulau. Berjalan 30 orang ke tengah-tengah pulau. Ini tuan-tuan tengok. Berjalanlah 30 orang ni masuk ke dalam hutan. Akhirnya sampai di satu tempat penahanan. Masuk ke dalam. Kata Tamim, kami pun masuk ke dalam. Dan begitu terkejut, kami mendapati di dalam itu ada satu orang lelaki, manusia. Tetapi tubuhnya sangatlah besar. Satu orang lelaki, tubuhnya sangat besar. Dia bersandar ke dinding gua itu. Dalam keadaan kedua-dua tangannya dan kedua-dua kakinya diikat dengan rantai. Tunjuk diikat macam ni. Ikat macam ni. Ikat dengan satu rantai besi yang tak boleh bergerak. Kaki dia, kedua-dua pahanya dirapatkan ke dadanya. Macam tu. Rantai besi. Tak boleh bergerak. Kaki macam tu. Kemudian lelaki yang berambut panjang itu. Panjang, rambut panjang. Kerinting yang sangat kerinting. Tuan-tuan boleh bayang, sangat kerinting, panjang. Lelaki itu bertanya kepada kami, man antum? Kamu semua ni siapa? Lelaki yang kena ikat tu tanya. Kami Arab agama Nasrani daripada Semenanjung Tanah Arab naik kapal. Panjang cerita. Kemudian kami pun tanya kepada lelaki tadi, siapa kamu? Lelaki tadi dia tak jawab. Kemudian dia tanya beberapa soalan, 4 soalan. Tuan-tuan dengar soalan dia. Hadis ni hadis sahih. Soalan pertama lelaki ni, lelaki ni tanya, kamu semua tahu tak tentang Tasik Tabariyah? Yang ramai-ramai ni jawab, tahu. Macam mana keadaan tasik itu? Mereka ni jawab, yang 30 orang ni jawab, oh airnya masih banyak. Orang menggunakan air di tasik itu. Lelaki yang kena ikat ni jawab, tuan-tuan. Lelaki ni kata, satu hari apabila kamu tengok tasik itu hampir kekeringan, maka ketika itu aku akan keluar. Satu hari tasik itu akan kekeringan, kata lelaki itu. Dia tanya soalan yang kedua. Lelaki yang diikat tu tanya, bagaimana keadaan ladang Baisan, nakhlu Baisan? 30 orang ni jawab, ladang tu masih berbuah, kurmanya banyak. Lelaki yang kena ikat tu kata, satu hari ladang itu tidak akan lagi mengeluarkan buah. Nampak? Dua. Tiga. Laki yang kena ikat tu tanya, bagaimana keadaan mata air Zughar? Depa ni jawab, mata air Zughar airnya banyak. Dia kata, satu hari mata air itu akan kering. Soalan yang keempat dan yang terakhir, lelaki ni dia tanya, apakah Nabi yang tak pandai membaca dan menulis telah pun diutuskan? Nampak tuan? Maka
Arab yang 30 orang, pemuda-pemuda Arab yang 30 orang ni pun jawab, ya, Nabi itu telah pun keluar, telah pun diutuskan oleh Allah, dan dia telah pun berhijrah daripada Mekah ke Yathrib, Madinah. Adakah dia berperang dan dia diperangi? Pemuda-pemuda ni jawab, ya, Nabi itu diperangi. Adakah dia menang? Dia pun jawab, ya, setiap kali peperangan dia menang. Maka laki itu pun kata, alangkah beruntungnya siapa yang ikut Nabi, yang lelaki yang Nabi itu. Sesungguhnya, kata laki tadi, hanya kalian sahaja yang diizinkan oleh Allah untuk sampai ke pulau ini, dan aku yang diikat ini ialah Al-Masih Ad-Dajjal. 30 orang yang pernah melihat Dajjal di depan-depan. Tak lari tuan-tuan, oh. Tengok Dajjal di depan. Ha, sebab dia tak tahu, waktu tu mereka pun tak tahu, bila kawan tu sebut, akulah Al-Masih Ad-Dajjal, tak lari juga. Kita hari ni kan, kalau dia main, akulah Masih Ad-Dajjal, lari. Bila dia kata, akulah Al-Masih Ad-Dajjal, dan sudah hampir masanya, apabila tanda-tanda yang aku sebutkan tadi kering, maka aku akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita tengok satu persatu. Nabi SAW diutuskan ke belum? Utus dah, habis dah. Utus dan telah pun wafat sallallahu alaihi wasallam. Tasik Tabariyah ni tasik di mana? Buka YouTube, balik lagi buka YouTube. Tulis dalam bahasa Arab Buhairah Tabariyah. Tak pandai, tulis Sea of Galilee. Tasik ni ada di Israel. Adalah. Yang Dajjal sebut ni bukannya ada di angkasa lepas, ada di atas muka bumi ni. Dajjal kata, satu hari tasik itu akan mula surut, dan ketika itu aku akan keluar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni bukan tujuan nak menakut-nakutkan. Tuan-tuan boleh tengok tasik itu hari ni, bagaimana setiap tahun dia mengalami kesurutan dan kekeringan. Tiap-tiap tahun kadar air dalam Tasik Tabariyah, Sea of Galilee itu setiap bulan menurun. Siapa yang jaga Tasik Tabariyah hari ini? Negara haram Israel. Kementerian Israel, dia letak satu-satu kayu penanda aras tu sebab tasik itu kering setiap bulan. Bukan kering, menyusut setiap bulan. Benda tu dikomentarikan. Tuan-tuan boleh tengok dikomentari dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Inggeris tentang kenapa Tasik Tabariyah mengalami kekeringan, penyusutan air setiap bulan. Tuan-tuan nampak tak? Jauh ke dekat kita ni? Zaman ni jauh ke dekat? Sebab tu daripada mukaddimah tadi saya beritahu. Soalan yang kedua, Dajjal tanya tentang ladang Baisan. Ladang Baisan di Palestin. Ladang Baisan 1400 tahun yang lalu dia ladang kurma. Hari ni 2017, ladang tu dah jadi tanah lapang dah. Ni. Bukan kata pokok saja, buah tak ada, sekali dengan batang-batang tak ada. Dajjal sebut, Dajjal kata, apabila kalian melihat Nakhlu Baisan tidak lagi mengeluarkan buah, maka ketika itu zaman untuk aku muncul telah hampir. Zaman mana tuan? Zaman mana? Siapan. Soalan yang ketiga, dia tanya tentang Ain Zughar, mata air Zughar. Antara ulama moden yang alim yang menafsirkan dan mencari Ain Zughar ni adalah mufti Mesir yang lepas, Dr. Ali Jum'ah. Dia buat kajian, kemudian dia pergi. Bila Nabi sebut Ain Zughar ini dekat dengan Syam, Syria, Jordan apa semua ni, pasukan ulama daripada Mesir ni pergi ke kawasan sana, dan mereka mendapati Ain Zughar itu merujuk kepada laut mati. Laut mati. Saya sampai laut mati tu dua kali. Waktu tu jahil lagi. Tempat tu tak boleh pergi tuan. Tidak digalakkan. Kan? Lok mati tempat. Laknat.
Tapi dia ajaib lah tempat tu. Kadar laut dia, tak silap saya, 60 kali daripada laut biasa. 1 kilometer sebelum tuan-tuan sampai tu, telinga dah, kita dah dengung dah sikit. Tuan-tuan masuk dalam laut mati. Dia tasik, tapi dia dipanggil laut mati. Bila tuan-tuan masuk, tuan-tuan berjalan dalam-dalam-dalam, dia tak tenggelam. Tuan-tuan boleh berjalan sampai tengah. Laut mati itu, 100 tahun yang lalu, penduduk di situ sebut Ain Zughar. 100 tahun yang lalu, penduduk di situ sebut itu Ain Zughar. Ketika kumpulan ulama' daripada Mesir, termasuk mufti Mesir yang lalu, pergi ke situ, berdiri di atas, bukan di dalam air tu, di tepi laut mati, berdiri. Orang kampung sebut, wahai Tuan Mufti, dulu di sini adalah sebahagian daripada laut mati tu. Dia tunjuk satu pokok jauh daripada laut mati tu, pokok daripada jauh daripada laut mati tu. Dia kata, wahai Tuan Guru, dulu di pokok itu, situ masih lagi digenangi oleh laut mati. Dan hari ini dah mula surut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, selesai tentang Dajjal. Jadi Dajjal ini, dia diikat di sebuah pulau. Dia lelaki, dia pemuda, rambutnya kerinting, matanya dua tetapi buta di sebelah kanan matanya. Mata kanan buta. Apabila dia keluar, bila Dajjal ini muncul, tuan-tuan tengok, saya sebut cara ringkas. Ini yang paling penting sekali.